Oke sobat Gori, jadi di sini saya akan spill 5 HP terlaris di tahun 2023 di kuartal 3. Di peringkat kelima ada Vivo. Di kuartal 3 di tahun 2023 total penjualannya sudah mencapai 1,3 juta unit. Wah, cukup banyak ya ternyata yang suka dengan Vivo. Di peringkat keempat ini pasti semua tahu lah dan pasti mungkin mostly semua orang pakai ini. Xiaomi ada di peringkat keempat dengan total penjualan di kuartal ketiga di tahun 2023 sebesar 1,3 juta unit juga. Selisihnya mungkin ada di bagian belakang ya. Tidak beda jauh dari Vivo. Untuk di peringkat selanjutnya ada Transsion. Transsion sendiri ini PT daripada Infinix, Tecno, lalu ada kayak Gospark ya. Ya itulah. Jadi produk-produknya itu ada di peringkat ketiga. Jadi dengan total penjualan 1,4 juta unit di kuartal 3 di tahun 2023. Wah, cukup masif ya ternyata ya untuk produk Infinix ini. Banyak yang minat juga ternyata. Di peringkat kedua ada HP yang sangat legend juga ini, yaitu Samsung. Dengan total penjualan 1,4 sekian juta unit di tahun 2023 kuartal 3. Oke, di peringkat pertama kalian pasti tidak expect ya, produk ini bisa mengalahkan iPhone, Samsung, Vivo, bahkan Xiaomi yang mostly orang pakai. Apalagi kalau bukan Oppo. Dengan total penjualan 1,8 juta sekian unit di kuartal 3. Gila sih ini. Apalagi produk-produknya kayak Oppo Reno itu memang ledak sih. Gokil. This is last but not least. Apapun pilihan HP kalian, itu hanya sebagai referensi ya yang tadi saya sampaikan. Karena HP pada akhirnya itu kembali ke selera masing-masing dan pastinya sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Dan juga apapun pilihan HP kalian, seberapa fanatik kalian dengan brand HP tersebut, tetap beli di Gori karena harganya gila-gilaan coy. Uang bisa dicari, ya HP murah kapan lagi.